Assalamualaikum, Yoshmina. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan yang baik, sentiasa dimurahkan rezeki dan diberikan kejayaan di dunia dan akhirat. Okey, hari ni kita nak borak pasal apakah yang berlaku dalam manga One Punch Man chapter 199. Kalau ikutkan aku dah skip review manga One Punch Man ni dah lama tau, dari chapter 196 lagi. Tapi korang jangan risau, insyaAllah selang satu ataupun dua hari aku akan cover chapter mana yang aku dah termin sebelum ni atas faktor masa tak mengizinkan. Sebab aku buat video YouTube sekarang ni pun sebagai hobi semata je. Bila aku free je, kalau aku sempat aku buatlah video untuk YouTube. Kalau tak free memang aku akan utamakan kerja hakiki aku dulu. Jadi harap korang semua enjoy okay untuk video kali ni. Jadi tanpa melengahkan masa, jom proceed to the video. Chapter 199 yang bertajuk Undesirable Relationship, dan dekat cover page chapter kali ni ada gambar Saitama. Chapter 199 merupakan sambungan dari chapter 198, yang mana chapter 198 tu memang totally fokus pertarungan di antara Speed of Sound Sonic menentang Flashy Flash. Memang sebiji gila macam chapter yang pernah aku cover sebelum ni. Jadi chapter ni bermula dengan kelihatan selepas dia Sonic dengan Flashy Flash kena ambush dengan beberapa ninja yang cuba untuk membunuh dorang. Jadi Flash pun cakap lah dekat Sonic, aku nak tengok kemahiran kau sekarang ni dah semakin berkarat ataupun tak. Dan Sonic balas, kau sedar diri kau sikit, kau tengah cakap dengan siapa ni. Jadi tak lama lepas tu, secara tiba-tiba salah seorang daripada ninja pembunuh, dia pun cubalah untuk melakukan serangan. Tapi dengan cukup pantas, Sonic terus bertindak dan memancung kepala ninja tersebut. Lalu Flash buat apa lagi kan? Flashy Flash terus memulakan pergerakan untuk menyerang mereka semua. Dengan cukup pantas, Flashy Flash terus dia bertindak untuk menewaskan beberapa ninja sekaligus. Memang padu gila movement si Flashy Flash ni. Tapi waktu diorang tengah lawan-lawan tu, tiba-tiba kelihatan pipi Flashy Flash seakan berdarah. Dan rupanya dua ekor lalat tu, iaitu Hellfire Flame dengan Galwind, telah membuat sesuatu. Tapi seriously kan, aku memang kesian gila dengan dua karakter ni. Padahal dulu bukan main kuat lagi bila diorang jadi monster. Tapi no, sekarang dah jadi macam dah jadi Rokiah dah sekarang. Dan yang mana tiba-tiba waktu diorang baru je nak beraksi, diorang kena tendang daripada belakang sampaikan diorang terjatuh dekat Flashy Flash. Sambil tu ada beberapa ninja cuba untuk mengambil kesempatan untuk melakukan serangan terhadap Flashy Flash. Lepas tu Flashy Flash pun apa lagi kan, dia terus dia pegang kaki Galwind. Lalu Flashy Flash terus dia hayun kaki Galwind untuk menyerang ke semua ninja yang cuba untuk menyerang beliau. Macam tu je dia buat. Memang barai gila kan. Dan ada juga ninja yang mati kena perangkap si Galwind tu. Jadi Sonic pun tanyalah dekat Flashy Flash, kenapa kau tak bunuh je Galwind dengan Hellfire Flame tu? Dan Flashy Flash balas, aku tak nak bunuh diorang sebab dulu diorang pernah berubah menjadi monster. Jadi mungkin diorang boleh jadi sampel yang terbaik, yang terbaru untuk kita orang melakukan ujian. Tapi tak lama lepas tu, tiba-tiba ada seorang ninja yang cukup besar cuba untuk menubuk Flashy Flash dengan Sonic. Lalu Flashy Flash dengan Sonic pun terus dia melompat untuk mengelak dari serangan tersebut. Dan diorang terus dia buat satu tendangan yang cukup padu secara serentak, sampaikan ninja tu terus dia makan tanah. Tak habis macam tu je tau. Tak relax lagi guys. Relax lu dulu-dulu kan. Lepas tu diorang terus dia melakukan serangan lagi dengan Sonic telah membaling shuriken. Sambil tu Flashy Flash terus dia melakukan serangan susulan dengan diorang berdua telah pun melakukan serangan combination yang sangat baik dan telah berjaya menewaskan kesemua ninja yang cuba untuk membunuh dorang. Ada yang kena pancung lah, ada yang kena cubit telur. Macam-macam lah kan. Di ujung chapter kita dapat tengok Sonic pun cakap lah dekat Flashy Flash, okey lah aku mengaku kau ni tak adalah useless sangat pun, dan kau layak untuk jadi orang kanan untuk leader kampung ninja yang baru nanti. Dan orang yang dimaksudkan oleh Sonic tu dah tentulah diri dia sendiri kan. Kemudian Flashy Flash pun balas lah, kau rasa kau layak ke nak jadi ketua kampung ninja yang baru sebab kau ni lagi lemah daripada aku? Dan Sonic pun balas lah, kau nak aku bunuh kau ke? Dan chapter 199 pun habis macam tu je. So basically berkemungkinan besar kita akan dapat tengok chapter akan datang, Empty Void akan muncul. Dan start je dari chapter 200, 100% akan berlakunya perubahan yang cukup besar nak dibandingkan jalan cerita sebelum ni. Tapi apa pun kita tunggu je lah dan lihat apa pula yang akan berlaku untuk dalam chapter seterusnya.